jalan-jalan cari makan di Jawa Barat, iaitu di Kota Bandung. Jadi kita telah mengaturkan beberapa rombongan transport, iaitu yang terdiri daripada bas yang senang berangkat. Anda akan diangkut oleh bas-bas ini sekiranya anda sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan oleh penganjur, iaitu hari kedua jam 2 hingga 2.30 petang setelah acara perasmian itu. Anda naik, tukar pakaian sekejap, turun dengan pakaian santai dan pergi untuk jalan-jalan cari sedikit oleh-oleh ataupun sedikit cenderahati, sedikit barang-barang yang perlu dibeli dan kerajinan-kerajinan yang ada di Jawa Barat ini. Dan akan ada daripada driver bas dan juga pegawai kami yang akan ikut bersama untuk menemani anda sewaktu anda membuat pembelian dan juga sewaktu tiba di tempat-tempat kerajinan tersebut. Dan kita harap untuk ini anda pakaian boleh bebas, tapi jangan tidak sopan, pakaian yang sopan. Yang kedua, anda boleh membawa rakan-rakan anda bersama di dalam satu bas kerana pada hari tersebut basnya free seating. Jadi boleh bawa bersama. Kalau penuh bas ini, naik bas yang lain. Penuh bas ini, naik bas yang lain. Tidak perlu tunggu. Sebab kita tak mungkin tunggu sekaligus yang naik, nak tukar pakaian, tunggu dia. Satu bas tunggu dia. Jadi kita kira siapa yang dah mula datang ke lobi, yang itulah kita berangkatkan dulu. Kita pergi dulu. Satu-satu. Dan balik kembali ke hotel, jangan lupa sebelum jam 5 kena balik. Sebelum jam 5 kena balik. Jadi anda ada satu hingga dua tempat saja untuk pergi meninjau. Dan yang mana yang tak sempat beli pada hari tersebut, keesokan itu 6 hari bulan, kita akan pergi kembali ke tempat-tempat yang berlainan. Mungkin di tempat yang berlainan dan mungkin di sana anda telah survey harga dan anda telah ada sedikit harga, pengetahuan harga untuk bagi the price. Dan saya berharap bahawa jaga keselamatan dan pastikan anda tidak tertinggal barang-barang di dalam bas. Dan pastikan anda tidak tertinggal barang-barang penting yang di sewaktu anda shopping. Dan pastikan anda sentiasa ikut arahan waktu jam berapa berkumpul kembali di bas. Nanti tertinggal, anda jangan rasa takut. Anda ada di tag nama itu, nombor telefon emergency. Sila hubungi kami atau naik Grab atau naik transport public yang ada di sana. Bagi tahu kepada mereka anda ingin ke hotel Area Duta. Jadi kita berharap bahawa kerjasama di antara Malindo MBCC yang memberikan ruang kepada anda untuk berbelanja di Jawa Barat ini dan juga di Bandung ini, anda boleh menjaga keselamatan anda serta memberi ruang juga kepada Malindo untuk create ada opportunity kepada anda untuk melihat peluang-peluang produk-produk yang mungkin akan menjadi satu idea baru kepada anda di dalam arena perniagaan. Jadi saya ucap terima kasih. Sekiranya ada salah dan silap kepada sopir yang aslinya daripada Indonesia ataupun kepada pegawai saya ucap minta maaf dulu. Dan mungkin saya tidak ikut kerana ada program-program yang lain yang perlu kita atur untuk malam tersebut. Jadi jangan lupa balik awal kerana waktu maghrib di Indonesia jam 6. Sekitar jam 6 lebih itu sudah maghrib. Jadi kalau boleh balik sebelum jam 5 lah, sebab di Bandung ni memang jam di Bandung ini. Jadi kita harap bahawa keselamatan anda, anda tolong jaga keselamatan anda dan kawan-kawan anda yang bersama dengan anda. Dan setelah balik, tukar pakaian untuk standby ke gala dinner malam tersebut. Jadi kita jumpa anda di Bandung. Terima kasih.